Guys, di tutorial Photoshop dasar kali ini kita akan mencoba membuang background dengan menggunakan pen tool ya. Oke, seperti apa caranya? Nah, siapkan foto Anda, saya menggunakan foto bunga seperti ini ya. Foto apapun tidak masalah karena tekniknya adalah sama. Oke ya. Oke, kita buat ini. Kemudian pilih pen tool. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu nih. Oke, kemudian ini kita buat ini ya, membentuk si ini objek. Nah, kita seleksi menurut si objek ini ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sampai ini ya, sampai ke titik awal lagi, kembali ke titik awal. Nah, ini kan ada itu bagian-bagian yang tidak rata ya. Nah, seperti ini nih, ada kelebihan sedikit, terus ada yang kurang seperti itu ya nih. Oke, nah cara mengatasinya ini, pen toolnya kita klik, kemudian kita pilih convert point tool ya. Oke, convert point tool, kemudian diklik di seleksi ini. Nah, sampai muncul itu titik-titik seperti itu ya. Kemudian cara mengatasinya ini di ini nih, pada titik yang ingin diperbaiki, digerakkan. Nah, seperti itu ya, digerakkan. Nah, ini. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu cara ini juga. Oke, ini. Nah, pokoknya yang menurut Anda seleksinya kurang baik, diperbaiki dengan ini, dengan alat ini ya. Nah, seperti itu sampai semuanya, sampai semuanya ini ya rata ya. Oh ya bro, sih tadi saya lupa, ininya gunakan yang 4 nih, yang atas ini ya. Nah, kita pilih yang 4. Oke. Nah, kemudian baru kita seleksi lagi dari awal sehingga semuanya ini terseleksi foto Anda itu ya. Oke. Jika sudah di seleksi semua ini, di dalam lingkaran seleksinya klik kanan, kemudian pilih match selection. Oke, fade radius 0, anti alias new selection ya, kemudian oke. Nah, kemudian di layer background ini tekan Ctrl G sekali. Oke, nah ini kalau dihilangkan nih dekat layer visibility nya nah ya, backgroundnya sudah hilang ya. Nah, langkah terakhirnya ini kita perhalus nih sisi-sisi hasil seleksi itu ya. Caranya tahan Ctrl. Oke, kemudian klik di layer 1 thumbnail ini. Tahan Ctrl, kemudian klik sekali. Sampai seleksinya itu muncul lagi ya. Kemudian pada ini kita pilih Magic Wand Tool ya. Oke. Nah, di refine height kita klik sekali pada refine height. Nah, ininya view modenya pilih yang on black ya, oh, biar kelihatan, biar gampang dilihatnya seperti itu ya. Oke, kemudian di outputnya pilih new layer. Oke, new layer. Nah, baru dia atur ini, pengaturannya sesuai dengan hasil seleksi foto Anda ya. Tapi pengaturan di foto saya segini nih, sehingga dia sisi-sisinya itu menjadi halus. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita klik OK. Dah. Ini kalau dilihat, oke ya. Nah, sudah jadi dia. Backgroundnya sudah hilang seperti itu.
Kemudian untuk ini menyimpannya bisa disimpan dalam bentuk PNG ya. Klik file, kemudian pilih file, pilih save as. Nah, pada formatnya kita pilih ini nih. Kita klik pada format. Oke, kita pilih PNG. Nah, kemudian save. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nanti dia jadinya ini. Format dalam bentuk PNG untuk Anda nanti suatu saat mengedit lagi foto itu dengan menambahkannya background baru ya, seperti itu. Kurang lebih. Oke deh, demikian tutorial singkat Photoshop dasar cara membuang background foto ya. Untuk tutorial terkait seputar teknik lain cara membuang background silakan dicek pada deskripsi video, Bransis. Terima kasih untuk telah menyaksikan video tutorial ini. Jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan update terbaru video tutorial Photoshop dan Blogger ya, Bransis. Demikian dan sekali lagi terima kasih Bransis dan salam.